asem londo. Kulo ketriyen. Nek wong Jawa semlondone ngarani asem londo. Kulo niku soalnya ketriyen nangger kecilik, nangger ning Jawa iki sok weruh ngoten iku terus, tapi apa wit kembang apa apa. Asem londo niku. Oh niku jenenge asem londo. Aku malah gak ngerti krungu niki wis tuwa. Niku sok kulinane nek seneng. Wite nggih areng. Nggih, areng niku wong masak-masak niku lho, ning Jakarta ana areng to. Nggih. Ya masak anggo areng to. Nggih. Nganggo niku. Oh, asem londo. Heeh, ya wite nganggo nek wite digawe aku iki areng. Persis asem kan nggih, wae. Nggih, mang asem. Tak njuk rono kon delok. Legi wae. Legi nggih. Aku iki sak umur urip ngasih amene agek ngertos sak niki nek niki jeneng asem. Lha pikir wit kembang. Mudu asem londo kuwi. Ana wae sing gogrok ora. Apa? Oh, kudune disrampang iki. Nggih. Oh, niki weteri sedaya. Ya iya, aku penasaran ketriyen rupane. Ini namanya asem londo, teman-teman. Londo itu Belanda. Mungkin asal usulnya dari Belanda, coba. Kita cari yang jatuh ya. Pohonnya kayak apa sih ini? Oh, pohonnya berduri, teman-teman. Nggih. Oh, ini asemnya nih. Kebetulan dapat beruntung nih. Bismillah, pinggir jalan. Ini keluar pecah nih, keluar. Buahnya kita tanam, teman-teman. Ini asem londo. Katanya rasanya manis. Kita bawa pulang, teman-teman. Ini saya sering dari kecil apa lihat pohon-pohon ini di pinggir jalan di wates ya. Saya nggak tahu ini pohon apa, ternyata namanya asem londo. Katanya rasanya manis, buah asam juga. Buahnya nih. Dapat teman-teman, buahnya banyak tuh. Ini di atas nih buahnya banyak. Ini gimana mau ngambilnya, nggak ada. Itu ada sarang burung. Asem londo, londo itu bahasa ininya nam Belanda ya. Berarti asam ini mungkin asal usulnya dari Belanda. Mungkin nggak tahu ya, mungkin Belanda nggak mungkin ada pohon asem. Kan pohonnya anu ya, musimnya itu musim dingin segala macam dia. Lepas dari itu akhirnya tahulah saya ini asem londo. Buahnya pohonnya berduri. Keluar buah lah.